Haji Aji Mas Said, yang kami hormati Bapak Aksa Gempita dan Ibu Reza Artamevia beserta segenap keluarga. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, pemirsanya warga Sopian satu channel yang datangnya dari Bogor, Indonesia, tentang menceritakan potret keluarga sederhana. Kebahagiaan itu berasal dari keluarga, harta termahal itu adalah keluarga. Saksikan kami di dalam warga Sopian kumpul. Sebelumnya kami mengaturkan salam yang diiringi ucapan terima kasih atas penerimaan kami sekeluarga yang telah disambut dengan baik. Pertama-tama perkenalkan saya Al-Halimah, anak termuda di keluarga ini dan anak nomor satu dari Bapak Halimah dan Ibu Gilfaru. Perwakilan keluarga Bapak Halimah pasti dan Ibu Gilfaru untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami pada hari ini Minggu. Kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu dalam rangka bersilaturahmi agar saling mengenal lebih dekat antara satu dengan lainnya dan terjadilah ikatan hati yang erat. Tujuan kedatangan kami adalah untuk menyampaikan maksud dari Ana dan Tomi Halilita, di mana Ana dan Tomi sudah cukup lama mengenal putri Bapak atau Ibu yang bernama. Like, comment, subscribe-nya ditunggu ya. Dekat-dekat ya. Kamera terang aja. Video kali ini kita mau menceritakan tentang acara lamarannya Thoriq Halilintar sama Aalia Mas Said. Pasti semuanya udah pada tahu kan. Dan beritanya lagi heboh nih. Katanya gitu. Mau ngomong apa ya? Keluarga Halilintar sama keluarga Mas Said. Ya. Buat acara lamaran yang sekarang, keluarga besar almarhum Bapak Raden Panji Aji Mas Said, yang kami hormati Bapak Aksa Gempita dan Ibu Reza Artamevia beserta segenap keluarga. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan lancar, meriah, pokoknya hikmat. Pasti pemirsa juga pada tahu ya, sebelumnya kan Thoriq punya pertemanan dengan Puji, tapi tak disangka dan gosip kita sama Allah dikasih kemudahan, sekarang dia ngelamar Aalia Mas Said. Simak ya berita selanjutnya. Ayah pernah lihat di vlog mereka itu, kan ayah jadi subscriber dari Thoriq Halilintar dan A6 itu gitu kan. Ayah sempat lihat gitu kan betapa dukungan dari seorang kakak kepada adiknya ya. Thoriq adiknya ya. Adiknya Atta ya. Iya, ya kan. Sedangkan Aalia itu temennya Aurel. Bukan anak kita ya Aurelnya. Aurelnya dari Atta itu dari siapa? Iya, dari Anang. Iya, dari temennya. Dan semacam apa ya? Kayak model ya, dikenalin gitu sih. Ternyata mereka berjodoh dan hari ini melangsungkan lamarannya. Iya. Ini juga kita bikin video ini gak ngomong dulu nih, cuma karena kita suka saja dengan keluarga mereka dan kita termotivasi dengan usaha dari keluarga Halilintar ya, begitu ingin membahagiakan keluarganya dengan cara-cara yang Masya Allah luar biasa gitu. Dan Aalia Mas Said itu
putri kedua bungsu, pokoknya bungsu. Iya, putri bungsu kedua dari pasangan Reza Artamevia sama Aji Mas Said. Nah, iya. Kakaknya yang pertama ada masih Jawa apa siapa iya, gitu namanya. Jawa. Masih gitu. Sekolah desain ya di luar negeri. Iya, oh. Kan suka ngeliat gosip kita. Bunda gosip. Kita suka ngeliat gosip yang trending. Oke, pamirsa warga Sopian, hari ini warga Sopian angkat konten tentang proses ada Dede Incus. Lamarannya Abang Torik dengan Teh Aal ya, putri bungsunya dari Aji Mas Said. Oh iya, ada adik bungsunya juga dari Hodi. Iya, Alia punya adik bungsu laki-laki. Datang dia di acara lamaran dari satu ayah beda ibu. Siapa? Dari Angelina Sondak pun hadir. Jadi mereka itu walaupun beda ibu, jadi kayak keluarga, kayak adik sendiri gitu kan. Termasuk keluarga harmonis ya. Iya, satu pelajaran dari keluarga Halilintar dan keluarga Bu Reja Artamevia. Begitu juga kami juga sebagai warga Sopian, potret keluarga sederhana, sebuah channel yang datangnya dari Bogor yang cuma sekedar ingin bahagia apa adanya, dan insya Allah kita semuanya di jalan yang sama, yaitu ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan semoga kita diberikan pembekalan supaya kita bisa menjadi pemenang di akhirnya nanti, amin. Terima kasih, mohon izin sekaligus kita ingin mengupload posisi prosesnya sebagai bentuk daripada dukungan kita kepada keluarga Atta Halilintar dan keluarga Bu Reja Artamevia. Tunggu video selanjutnya ya. Siapa tahu nanti kita bisa upload video acara nikahannya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sopia, potret keluarga sederhana. Kita sudah dikasih clue duluan. Jadi begitu datang juga terlihat percaya diri, tetapi santun. Subscribe. Ditunggu dukungannya. Like tombol loncengnya. Komen. Ditunggu ya. Subscribe. Thank you.
Sarah memberitahukan kepada ibu bahwa akan dilamar oleh pria yang ada di depan mereka. Yang langsung asal jadi pembantu langsung ke rumah dan minta izin ke ibu, ke kakak-kakak dan semua keluarga. Jadi cukup merasa bahwa memang insyaallah itu memang sudah jalannya. Sehingga satu kalau sudah atas izin Allah, balik ya. Lebih apa ya, lebih ya. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan. Dari awal dulu ketemu sampai hari ini acara ini pun semuanya dilancarkan alhamdulillah. Dan Teteh sudah tahu niat baik dari pria yang ada di depan Teteh. Tentunya aku kesini bukan cuma ingin melihat kecantikan kamu aja, Adinda Adinda Mas Ayu, tapi hari ini aku Farina Kenta bersama seluruh keluarga kamu. Saksikan seluruh kerabat dan sahabatku ingin menyampaikan niat kalau aku ingin menjadi laki-laki yang bisa menjadi kamu, yang bisa membimbing kamu, yang bisa menjadi kamu baik di dunia yang sekarang maupun di afterlife selamanya. Yang sahir maukah kau menikah denganku? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya Arya Masahir atas ridho Allah dan restu orang tua saya, ibu, dedi, mami, mamci, beserta seluruh keluarga yang ada di sini. Insyaallah yang menerima lamaran dari Bapak Tuhan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sofia, potret keluarga sederhana. Warga Sofian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sofian. Warga Sofian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu?
Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa, warga Sopian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah.